Event-event yang terimbas, contohnya mulai ada beberapa peraturan yang tidak memperbolehkan event dilaksanakan di outdoor misalnya. Jadi event harus konser ataupun festival musik harus dilaksanakan secara indoor. Kemudian ada juga peraturan yang menyatakan bahwa konser atau festival musik harus selesai di jam 6 sore, tidak boleh lewat jam 6 sore. Dan kemudian event-event yang terdampak di minggu kita kemarin udah mendengar bahwa Dewa Digis akan diundur ke 2023 di Februari kalau nggak salah. Ya. Kemudian kita juga dapat laporan event di Bekasi ya, yang lumayan besar juga untuk Bekasi, Soundfest itu juga lagi agak bermasalah izinnya terimbas dari kasus kemarin. Nah ini yang kami dari APMI sebenarnya ingin menyatakan bahwa sebenarnya dunia konser dan festival musik itu baik-baik saja gitu. Ada kejadian-kejadian yang memang harus diperbaiki ke depannya, tapi jangan digeneralisir menghukum seluruh pihak lain. Bisa dibayangkan event yang sudah dipersiapkan 3 bulan, 4 bulan sebelumnya kemudian secara mendadak tidak boleh dilaksanakan atau dirubah jamnya dan akhirnya menyebabkan kerugian yang sangat besar. Karena untuk merubah jadwal event, mereschedule suatu event itu tidak gampang. Dan kita juga masih memantau bagaimana kebijakan kedepannya. Tadi ketum kami, Mas Dino sudah menyatakan, bayangkan kalau tahun ini Soundrenaline, Heads in the Clouds, dan DWP itu tidak boleh dilaksanakan. Gitu. Itu akan kerugian yang sangat besar buat kita. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.